Halo, kali ini gue mau review lagi nih gitar. Ini gitar lokal ya, gitar karya anak bangsa. Gitar buatan Madiun, Madiun Wijoyono. Mungkin banyak teman-teman yang udah sering denger nama Wijoyono. Gitar lokal yang keren. Oke, gue bacain speknya ya. Gue baru dikirim nih sama Wijoyono untuk dijual di Bang Bong Musik Bekasi, dan sekaligus gua coba review. Jadi buat temen-temen yang mau ada gitar-gitar yang mau minta di review ke gua, boleh aja tinggal kirim aja, ntar gua bantu kalian buat review. Oke, jadi buat produk-produk lokal yang mau di review, silahkan, kita sama-sama saling support produk Indonesia. Oke. Ini Telecaster, bodinya semi hollow atau thin line. Jadi ini kita kan kelihatannya kan solid body aja nih, begini nih. Tapi sebenarnya dalamnya ini hollow nih. Bolong sini. Ini ada kayu, sini bolong. Jadi seperti gitarnya hollow bodinya BB King kalau kalian tahu. Jadi bolong, tapi emang dia nggak dibikin lubangnya, tapi ini hollow. Terus material bodinya selected mahogani. Jadi kayunya ini solidnya mahogani. Baca mahogani aja belibet. Terus quality maple top premium grade untuk ininya nih. Depannya kelihatan kan quality maple. Cantik banget, bro. Belakangnya warnanya begini. Perpaduan warnanya sih cakep banget. Terus necknya ini selected flat sound Canadian maple untuk necknya, namanya susah banget, bacanya susah banget. Terus necknya radiusnya 10, fretnya stainless medium jumbo size, nutnya pakai bond tulang, nutnya nih. Fix bridge-nya pakai Goto GTC 102. Tuning machine-nya pakai Goto Magnum Looking Tuner. Gila, ini speknya sih gokil gokil. Terus pickup-nya Handwon Alnico 5 soft bar. Wiring J Audio Pots and Toggle Switch Korean Mat. Good grade. Kapasitornya dia pakai NOS Russian PIO. Oke. Untuk keseluruhan materialnya sih gokil sih. High spec nih, bro. Kita cobain aja ya. Ini sound clean-nya ya. Gua mulai dari neck ya. Soft bar itu emang pickup yang menurut gue pickup paling paling perfect sih sebenarnya, pickup soft bar. Jadi soft bar itu tengah-tengahnya antara single dan humbucker gitu. Jadi buat teman-teman yang suka pakai pickup single tapi ngerasa kurang tebal, nah ini enak. Atau pickup humbucker yang rasa ketebelan soundnya. Biasa kalau soundnya humbucker kan karena tebal, dia jadinya kita untuk mainin dinamikanya kurang begitu kena gitu. Kalau softbar ini paling sedep sih jatuhnya sih. Sedep. Ini middle-nya ya. Dia soft bar ditambah sama hollow, jadi kalau lo buat nge-explore sound sih ini sih. Agak-agak offside gitu, tapi
Anjir. Boleh sih. Ini bridge-nya ya. Terus juga stainless ininya fretnya buat bendingnya dikit. Nikmat. Kita kasih drive ya. Drive-nya gue masih pakai ampli Roland Cube. Jadi tadi gue pakai ampli Roland Cube. Gue direct langsung ke Focusrite. Oke, ini drive-nya ya. Tebelnya itu gokil sih. Ini middle-nya. Galak soundnya bro. Jadi softbar, maple neck, sama hollow, tebal, pedes, galak. Jadi satu. Buat explore sound sih boleh sih, tampilannya juga kece banget. Coated maple nya sih cantik banget. Oke, okay. Thank you udah mampir di sini, dan ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi ya. Thank you bro.